Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu Guru hebat. Ini tanggung ya harinya, sore menuju malam. Maaf untuk waktunya agak meleset karena memang ada gangguan teknis. Baik, pada kesempatan kali ini akan disampaikan materi tentang guru profesional yang efektif. Saya perkenalkan dulu, saya Sonson Soniaji sebagai host, Dr. Andes Ai Abdul Aziz MM sebagai moderator, dan Desi Hermawati SPD sebagai presenternya. Untuk itu, marilah kita mengucapkan basmalah sama-sama untuk membuka acara ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Abdul Aziz sebagai moderator untuk memandu acara diskusi ini. Kepada Bapak Abdul Aziz, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pak Sony sebagai host yang telah memberikan kesempatan pada saya sebagai moderator. Yang pertama, yang menjadi narasumber atau presenter adalah Ibu Desi Hermawati SPD. Alamatnya di Kampung Lewi Dulang, Sukamaju, Majalaya. Beliau ini adalah guru pengajar bidang studi bahasa Indonesia. Beliau mengajar di SMK Pasundan Majaya sejak tahun 2008 ya Bu ya. Sudah cukup lama pengalaman sebagai guru. Beliau akan menyampaikan materi dengan tema guru yang profesional dan efektif. Guru yang profesional dan efektif. Pada presenter untuk menyampaikan materi diberi waktu 20 menit ya Bu. Ya, untuk itu kami persilakan pada narasumber. Sonson dimatiin kali.
Ada pertanyaan? Kalian bisa langsung ngomong. Oke. Okay. Atas faktor mas. Pada era pemerintah daerah memiliki kewenangan besar bagi pelaksanaan pemerintah yang diperlukan. Nah, karena di masa daerah daerah benar memiliki pola dan pola penggunaan secara besar. Sekarang ada beberapa jenis guru profesional PO di sini ada sembilan guru profesional. Pertama harus memiliki landasan pengetahuan. Kedua, harus ditambah otak kompetensi individual, bukan asal. Ketiga, memiliki seleksi dan sertifikasi. Keempat, ada kesempatan. Kelima, adanya kesadaran profesional. Keenam, memiliki prinsip atau kode etik. Ketujuh, memiliki sistem sanksi atau PSI. Kedelapan, adanya memiliki
Sekarang kita menuju ke guru efektif. Dalam menjadi pertama adalah kita jabatan. Hal yang penting yang menjadi aspek yaitu sikap profesional dan yang menjadi profesional seorang ahli akan dapat berkualitas karena menjadi berkualitas bukan persoalan tetapi menjadi adalah keniscayaan. Profesi guru juga sangat erat dengan integritas dan kepercayaan. Bahkan identitas keniscayaan. Sebarang kedua hal seorang guru seperti orang yang sedangkan nasib dan juga jika seorang guru tidak memiliki integritas, keilmuan dan personalitas yang mumpuni, maka proses ini tidak akan menjadi tidak akan memiliki masa depan yang baik. Menjadi guru profesional setidaknya standar menjadi guru setidaknya memiliki standar minimal setidaknya standar yang pertama memiliki kemampuan yang tepat kedua memiliki kemampuan tiga kepada empat memiliki kemampuan lima memiliki kemampuan mengorganisasi proses kerja enam kreativitas dan seni dan sekarang ciri-ciri guru semuanya empat yang pertama memiliki kemampuan yaitu memiliki keterampilan mampu menunjukkan mampu menciptakan atmosfer untuk tumbuhnya kerjasama, mampu melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran, mampu menciptakan friksi kelas yang mampu bertanya yang berbeda.
Terima kasih kepada presenter Ibu Desi yang telah memaparkan materinya tentang guru yang profesional dan guru yang efektif. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini setelah menyimak materi yang disampaikan oleh Ibu narasumber tadi, ini adalah menjadi inspirasi kepada kita. Apakah kita sudah benar-benar menjadi guru yang profesional dan efektif atau tidak? Ya mudah-mudahan melalui kegiatan PCT ini, guru-guru hebat benar-benar bisa lebih meningkatkan profesionalisme dan guru yang efektif. Baiklah, saya persilahkan kepada peserta sebagai guru hebat. Barangkali setelah menyimak apa yang beliau tadi sampaikan, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Berhubung waktu, saya batasi pertanyaannya cukup 2 pertanyaan saja ya. Ya, persilakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, baik. Alhamdulillah ada pertanyaan dari peserta namanya Pak Dada ya. Ya. Beliau bertanya apa yang menjadi hambatan atau kendala untuk menjadi guru yang profesional itu? Apa saja hambatannya? Begitu, Bu. Narasumber, silakan jawabannya, Bu. Thank
Ya, terima kasih Ibu narasumber yang telah menjelaskan tentang apa yang menjadi hambatan-hambatan untuk menjadi guru profesional. Bagaimana, puas sudah pernah ya? Mudah-mudahan ya, tidak puas. Terima kasih. Baiklah, ada pertanyaan. Satu pertanyaan lagi. Baik, kalau tidak dicet. Oh iya iya. Ada pertanyaan satu lagi dari Pak Habib. Terima kasih Pak Habib. Pertanyaannya bagaimana menghadapi siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran? Begitu Ibu narasumber. Terima kasih kepada Ibu narasumber atas jawabannya. Beliau mengatakan bahwa salah satu untuk mengatasi siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, maka harus dilakukan suatu pendekatan psikologi terhadap anak. Jadi Bapak Ibu Guru harus mengetahui secara jelas apa yang menjadi faktor penyebab kurang aktif belajar dalam kelas. Demikianlah sesi tanya telah dilaksanakan. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Pak Sony selaku host. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Desi sebagai narasumber dan Bapak I sebagai moderator. Mungkin Bapak Ibu untuk materi kali ini sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh presenter tadi menjadikan sebuah wawasan dan pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat yang sudah bergabung di room meeting kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian. Terima kasih sekali lagi untuk menutup meeting room ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.